Assalamualaikum kepada yang beragama Islam lah. Selamat sejahtera kepada yang yang bukan Islam lah. Mana tahu ada dalam channel saya tu. Yang dah subscribe, follow channel saya tu, terima kasih banyak-banyak lah. Yang bagi komen yang baik-baik, komen yang baik-baik lah. Terima kasih banyak, komen-komen semangat bagi kat saya, terima kasih banyak lah. Yang nak tahu bab-bab excavator tu, komen je. Saya ni nampak lagi ni, tapi kalau tanya tu insyaAllah saya bagi tahu, bagi jawapan lah. Yang mana yang sebelum ni saya terlepas pandang tu, minta maaf. Saya pun tak tahu lah. Tak biasa dengan YouTube ni gitu. Tapi kalau saya kerja memang saya buat video. Jangan kata saya tak buat video sebab kalau tak buat tu sebab saya cuti. Gitu boleh kabur. Sebab apa? Sebab sekarang musim COVID kan, kadang sebulan kena molek, seminggu dua minggu je saya kerja, yang lain cuti. Takkan saya cuti saya nak buat video ngaruk pula isi data lah. Benda cerita buat skripter lah, dapat. Terima kasih tu lah yang dah follow, yang belum follow tu, kalau masuk ke channel saya tu, tolong lah follow. Gitu katanya dapat. Semoga yang ada dalam channel saya dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Dapat. Yang belum follow tu jomlah pakai-pakai follow. Terima kasih. Ada apa-apa nak tahu, messenger je dekat komen. Tak ada hal, insya-Allah saya balas. Nak kata yang saya tahu, saya bagi tahu lah. Nak kata yang saya tak tahu, minta maaf lah. Saya cakap tu terang, saya tak tahu juga. Ada yang saya tak tahu, saya cakap tu terang, saya tak tahu. Saya tak nak pandai-pandai bagi tahu. Benda tak betul kan, kita ajar orang kan, jadi lain pula. Gitu katanya. Dapat. Yang baik kita jadikan teladan, yang buruk kita jadikan sepadan. Ingat tu. Di mana kita berada sekalipun, kat mana kita buat kerja sekalipun, jangan sekali kita rasa diri kita paling hebat. Ingat tu. Ramai lagi orang bisa-bisa buat mesin ni, pandai-pandai. Saya bagi hidup saya, memang saya tak ada lah nak bangga diri setakat buat mesin ni. Biar kita, orang kata, kita nilai diri kita sendiri. Gitu. Dapat tu. Yang baru-baru nak belajar tu, Boleh belajar buat mesin ni. Cuma kita nak tahu fungsi kontrabas, cara nak berjalan. Itu yang penting dulu, asah dia. Kalau dah pandai tu, sikit-sikit kita ilmu tu, sikit-sikit kita boleh dapat. Kita dengan cara kita tengok orang, dengan cara kita pemikiran kita sendiri. Tu bila kita buat mesin ni, fikiran kita kena kosong, kena straight. Kena fikir cara macam mana orang boleh buat mesin, macam mana orang boleh buat macam ni. Kita fikir kenapa orang boleh buat, kita tak boleh buat. Mesti kita boleh buat. Sebab orang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kita fikir dari situ. InsyaAllah ilmu tu akan dapat. Itu je lah nasihat saya. Ni saya buat live. Saya sendiri lah buat live. Live gini lah. Okay, itu katanya dapat. Masih banyak tu. Subscriber mana. Memang terbaik lah. Itu saya boleh khabar, boleh terbaik lah. Tak ada yang komen ngaruh, tak ada. Terima kasih lah. Just share lah. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang baik kita jadi kata ladang, yang buruk kita jadi sepadam. Sekian.